Halo teman-teman, Om Marlin ketemu lagi sama gue Om Marlin di sini. Dan hari ini di jam berapa ini, udah maghrib ya, gue lagi main ke salah satu toko aparelnya punya teman gue ini. Beliau ini dulu apa ya namanya, fotografer, masih fotografer juga sampai sekarang, dan foto-fotonya Ciamik Soro kalau kata itu ya. Jadi nanti kita mau lihat, dia baru buka toko ini, namanya tokonya ST Motor Works. ST Motor Works itu premium bike apparel store and coffee shop nih. Lo lihat brand-brandnya kan, ada BMW, Ducati, Arai, Bellissimo, Vondage, Carbo, Cardo, Venom, Orient, Cordova, dan lain-lain. Ini untuk lokasi tokonya sendiri itu ada di Summarecon. Summarecon itu buat lo orang-orang Tangerang, lo pasti tahu kan ada Summarecon. Nah itu seberangnya ada S Hardware, nah itu sebelahnya. Nah sekarang kita masuk, kita lihat dalemannya ada apa aja. Nih, ST Motor Works. Ini dia tokonya. Nih, tutup dulu. Jadi di sini tuh konsepnya tuh lu bisa nongkrong, bisa minum kopi, bisa belanja, bisa nyobain motor kalau lagi ada event, dan banyak-banyak penawaran menarik. Nih ada toko kopinya, terus ini ada kopi-kopi yang kekinian-kekiniannya. Mesin kopinya mesin kopi beneran. Gokil. Nih langsung disambut sama helm Arai ini, Arai-nya HRC RX7X. Nih ada Bluetooth intercomnya, ada Cardo, ada Sena. Nah, lo bisa pilih deh teman. Mau cari speaker, ada Venom. Yeah. Aksesoris. Di sini isinya ada jaket-jaket. Ini ada Tai Chi yang model mesh. Ini yang dipakai sama Jody nih. Wow, kece. Wah, ini cakep nih warnanya nih. Air parka. Jadi ini modelnya mesh, cocok banget buat di Jakarta nih. Nah ini jaket touring. Nih jaket touring yang dipakai Om Febs nih. Yang Febs kan lagi touring nih. Sebenarnya celana touring ada, ada brand lokal. Oh, buat yang nyari brand lokal, Kontin. Nih Kontin Dayride. Denim, Komine, Tai Chi lagi, ini apa ya? Oh ini ada Komine, oh Yellow Corn. Nice, ada Yellow Corn. Nah Yellow Corn ini kalau bikin jaket mereka tuh seasonal. Jadi si desain-desainnya tuh cuma dibikin sekali-sekali. Jadi kalau misalnya lu punya sekarang terus nanti beli lagi pasti desainnya beda. Yellow Corn. Apalagi nih ada kaos-kaosnya, dry fitnya, yellow corn juga, ada Alpine Star, ini buat daily jacketnya Alpine Star. Nih pecinta Marquez, ini ada Alpine Star Marquez, celana juga. Dan di sini juga ngejual koleksi apparel original dari Ducati sama BMW. Nih, topi-topi Ducati, nah, ada Panigale ini V4R lagi. Helmnya Dovi. Sini ada Arai Ducati. Ini BMW, ini tas originalnya BMW. Topi boxer, nah ini mesin boxernya BMW R18 yang baru nih, R18. Topinya G310, ada kaos-kaosnya. Tadi pas masuk lupa gua langsung ngelihat ada display motor. Nah menurut infonya nanti display motor ini akan berganti-ganti secara periodik ya nanti. Oke, buat yang itu lu datang sini aja main, kalau misalnya nggak beli ya lu nongkrong lah, nanti bisa ngelihat ada motor apa di sini. Lagi ada Ducati Scrambler 1100 tuh, dan ini dia yang punya. Halo Tio. Halo Marlin, gua numpang jalan-jalan dulu. Silakan. Kita kepoin nih. Oke, geser ke sebelah. Ini ada Shui Exportin. Terus ini ada Half-Face. Ada Modular Grex. Modular Nolan. Nolan. The Shui. Nih Shui-nya Marquez yang Montegi. Ini Marquez Montegi juga, ini Shui yang helm cakil kalau gue bilang. Helm Bell, tidak lupa pecinta motor klasik. Nolan juga, klasik semua yang di bawah nih.
Nolan nih, Nolan N44. Gue bilangnya warna rosy nih. Legend nih helm, banyak yang pakai. Ini, oh ini yang baru nih. Oh iya bener, X803 RS. Sudah ada buntut belakangnya. Oh, sedap. Wah, karbon. Kacau. Ini Nolan juga. Nolan semua. Ah, ini kita masuk ke Arai. Ini Rapide Neo. Rapide Neo itu yang dipakai sama Den Dimas, tuh motor-motor klasik. Dan ini nih buat lu yang kalau misalnya naik motor Kawasaki Z900 RS mungkin ya, cocok nih. Dan ini juga logo Arai-nya Arai jadul. Turcross. Wow, idaman ini si Turcross. Turcross yang 3 lagi. Turcross 3. Yang grafisnya yang baru nih ya, yang baru grafisnya. Sekarang kayak begini modelnya. Nah. Dan ini sudah SNI. Helmnya sudah SNI. Nah, buat lo yang penasaran bedanya Arai SNI sama yang non SNI, bisa kepoin YouTube-nya Om Febs, dia sudah ngebahas total tuh bedanya SNI atau tidak tuh. Ini RX7X juga. Ini ada Vector X. Nah, Vector X ini juga Vector X-nya si Vinales. Ini Hutchinson. Ini gue lupa ini apa ya? Ada kayak motif-motif apa ya ini? RX7X juga. Oh, ini nih jarang banget nih. EGV. Jarang banget nih. K3 SV. Ini K3 SV helm murah meriah ya. Dia ada sun visor-nya nih, sun visor. Ya. Bisa inilah susah pegangnya. Helm cetok bel. Helm cetok bel. Buat naik Harley lah ya, lucu-lucu. Oh, ini ada RX7X. Ini yang gue lupa ini motif apa ya? Ah, ini yang baru nih. Ini Kenny Robert ya. Sini yang Iron Man TT. Oh, ini apa nih MSF? Lihat. Arai-arai lagi, banyak nih Arai juga. Ini Arai yang Rapide Neo, tapi masih ada yang baru. Kan tadi kalau lihat ini Arainya kan yang lama logonya. Oke, Rapide Neo juga, Bell juga. Dan pindah ke sini, ini ada sarung tangannya Yellowcorn, Alpine Star, Givi, Taichi, ya, Givi juga aksesoris. Nah, ini nih. Ini kalau misalnya lagi pas lo mau riding, touring, atau misalnya mau naik sepedahan, pakai ini nih. Ini enak banget nih. Body fit gitu deh. Sarung tangan, Alpine Star, jas hujan, Yellowcorn. Bergeser dikit ke sini, ini ada helm. Wow, ini jarang banget nih lihat helm beginian. Helm Simpson. Ini helm Simpson, dia bentuknya kayak helm mobil ya. Terus ini juga ada Simpson juga, tapi yang helm cakil, Simpson. Ini ada aksesoris Yellowcorn, merchandisingnya. Ini ada waist beltnya Alpine Star, Taichi juga. Ini lumayan gede nih, bisa buat touring deket nih biasanya nih. Ini kita mampir ke waist beltnya, ada apa lagi? Givi, shot belum ada nih kayaknya nih shot. Nah, ini sepatu. Oh, kita lihat ya raknya tuh. Ini topi-topi, ini waist bag. Ini waterproof bag Givi. Waterproof bag Givi juga. Ini tile bag-nya apa ini? Ini buat Ducati biasanya nih. Sepatu TCX. Wah, nice ukurannya. Oh, bukan ukuran 44. TCX boot, ini buat harian cakep nih. TCX juga, ini yang model gue lupa, tapi TCX tuh lagi bagus banget sih kayaknya sekarang, banyak yang pakai. Ini ada Alpine Star, ini buat daily, cakep ya warnanya. Ini yang gue suka nih warnanya, ada yang kuning fluo gitu deh. Tapi dia ini buat daily ya, gak ada protektornya. Nah, kita udah masuk nih ke lantai duanya. Ini di lantai duanya ada apa aja ya nih, kita mulai dari sini deh. Jam tangan Orient. Ini ada aksesoris dari Bellissimo, yaitu Bellissimo. Ini aksesoris Vespa. Gue enggak tahu Vespa itu kayak gimana ininya. Cuma di sini banyak banget nih, ada back belakang, topi, sarung tangan leather, hand glove ya kan.
Lu enak naik mobil, gua cuma naik motor. Iya. Yeah. Papa touring ATM di mama. Tenang, papa pakai M-banking. Faster than fast. Helm-helm, ya kan, kaos-kaos. Apalagi? Nih, jersey Bellissimo. Oh, 200 ribuan, men. Ya, oke lah ya. Jersey kayaknya enak nih, kayak ada UV-UV-nya gitu. Helm klasik. Nih, apalagi nih, ini kayak working shirt ya. Meja kerja gitu. Cakep nih, cakep. Ini dari Vondage. Ya, Vondage dulu gue pikir brand yang apa ya, yang aneh gitu kan. Tapi ternyata Vondage itu brand culture ya. Di originalnya custom culture, 1929. Kaos-kaos Vondage. Ini long sleeve. Wah, cakep nih. 400 ribuan, beanie, topi, apa lagi. Ini kayak yang kemeja-kemeja kerja. Cakep nih. Custom motorcycle. Nice. Ini ada Vondage. Sini, di sini ini dari mana? Oh, ini Bellissimo juga ya, masih nyatu dari sini pindah ke sini. Ini ada tempelan-tempelan ya, tempelan-tempelan. Ini tempelan 160.000. Oke, menarik. Rustic. Ini yang terakhir, ini ada jam tangan Chronoforce. Ini jam tangan ini dipakai sama beberapa banyak nih teman-teman gue pakai nih. Irwan Gila Kunter, Gali, Satar, siapa lagi tuh, Om Darius. Ini jam tangannya Chronoforce ya. Pilihannya banyak banget. Wah, ada yang orange, cakep. Ini di depan juga ada tempat buat nongkrong, lu bisa buat ngopi, bisa buat kopdar, lu bisa sambil ngeliat-liat, lu apa, ngerokok apa segala macam, smoking area. Dan ya, itu adalah si toko ST Motor Works ini. Ini lantai 3 gak ada, ini ada toilet doang, toilet ya belakang. Oke, buat lo yang penasaran sama tempat ini, lo bisa datengin tempat ini. Lokasinya gue kasih link di deskripsinya, Google Maps linknya. Nanti lo bisa datengin tempatnya kalau misalnya mau cari di depan Summarecon Serpong. Sebelahnya S Hardware, itu kan barang-barangnya banyak. Banyak banget. Ada mulai dari barang-barang yang... Pokoknya di sini barangnya jelas dan resmi pastinya kan. Tadi mulai dari apa tuh? Ada Taichi, Komine, Alpine Star, Yellow Corn, original Ducati, BMW, apalagi itu ada. Bahkan ada brand lokal ya itu. Saya tadi gua nemu Kontin. Terus ini ada display motor yang lu bisa coba-cobain kalau misalnya lagi ada event. Dan itu jas hujan ada semua, BMW, helm-helm yang jelas. Belilah helm di tempat yang benar. Jangan tergoda sama helm-helm bagus tapi harganya tiba-tiba murah. Nah, itu perlu ditanya-tanyain tuh ya. Untuk mendukung juga kampanye On Vapes juga nih, Say No To Fake Helmets. Jadi belilah helm yang jelas dan resmi. Sini banyak kok helm-helm, mulai dari yang berapa tadi, barang-barang 12 juta sampai yang berapaan tuh ada semua. Jadi ya, mampir deh ke sini. Oke. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue akan main-main ke beberapa tempat lagi nanti. Thank you Om Tio udah ngizinin gue untuk oprek-oprek tokonya ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue @sumarlinputra untuk ada berita-berita menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.